Pengantin perempuan ini pingsan setelah berpelukan dengan sang mantan yang memberikan ucapan selamat di pelaminan. Ini terjadi di Desa Lumbewe, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dari video yang tengah viral, terlihat awalnya sepasang pengantin ini menyalami para tamu undangan. Hingga tiba saatnya, mantan dari pengantin wanita naik ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat. Pria ini pun menyalami pengantin laki-laki dan kemudian menyalami pengantin perempuan yang tidak lain adalah mantan kekasihnya. Melihat mantannya datang, pengantin wanita ini tak kuasa menahan air mata hingga memeluk sang mantan dan pengantin pria. Saat mantannya hendak turun dari pelaminan, pengantin wanita yang masih menggenggam tangan mantannya tiba-tiba jatuh pingsan. Video yang diunggah oleh akun Facebook Yuni Rusmini ini pun langsung viral dan mendapat banyak komentar netizen. Mulai dari yang berkomentar, kisah ini sebagai CLBS alias cinta lama belum selesai, menganggapnya sebagai hal yang lucu, hingga mendoakan agar kedua mempelai memiliki pernikahan yang langgeng walaupun harus mengalami kejadian seperti ini.